adalah alat untuk ngerajang bako secara manual. Ini yang sudah ngerajang ini sedang istirahat. Nah ini sudah pindah pisau khusus untuk ngerajang bako. Ngeri. Ini bungkalnya untuk biar selalu tajam. Ini air untuk nah, ini adalah tembakau yang masih tergulung yang siap untuk dirajang ini. Mantap. Gulungannya ini digulung, kalau yang pakai mesin memanjang ini digulung begini. Begini. Tidak ya, namanya mesin manual. Oh dompet. Yura tak cukup min. Oh dompet. Ini ngerajang secara manual ya. Ini adalah mungkin generasi-generasi terakhir yang rajang Pak manual ini. Generasi Samsudin. Tahun depan mungkin sudah berganti mesin. Ini hasil ngerajang ini sama Samsudin ini akan digunakan untuk modal menikah. Aduh. Mengarungi bahtera rumah tangga. Tangannya merpengkong. Sesering mungkin. Sekitar 3 gulung tembakau ini ditata supaya proses merajangnya lebih mudah. Jangan lempar ke kamu ke tangan. Tangan kiri didorong. Bangkunya pun bangku khusus yang didesain khusus untuk merajang tembakau. Tembakau yang akan dirajang diposisikan di belakang ini. Posisi duduknya, lihatlah posisi duduk si perajang. Tali yang digunakan.
sadari naleni tali yung naleni aku rasa sempurna nanging hatimu bisa digunakan lagi nanti hal yang sama namanya ngowei atas omonganmu. Ini butuh kekuatan ekstra ini ya pemirsa. Wes tak turuti super sayang. Terus melayani hatiku sing suci bertahan tetap talakoni. Yang tidak dilupakan boleh dilupakan adalah jaburan. Ini tadi penuh tapi karena sudah saking banyaknya yang dirancang sehingga sudah dikit-dikit. Nah ini makanan snack yang bungkusan. Ada rokok juga ini rokok. Ada rokok. Wah, karek terung ular ini. Karek payu motoku kelingan esemu kaweku bertahan nanging perih merelakan cinta ini.